Assalamualaikum, salam sehat bro. Saat saya membuat penerima sinar laser menggunakan LDR seperti ini rangkaiannya. Ada permintaan agar bunyi buzzernya, ini buzzer, bunyi buzzernya continue pada saat nyala. Jadi rangkaiannya persis sama seperti ini dan perhitungannya seperti ini. Videonya ada pada deskripsi. Oke, kemudian ada usulan dari Ibles untuk menggunakan SCR. Di sini saya menggunakan tetap 2N2222. Boleh apa saja yang penting NPN. Kemudian buzzernya jadi pindah yang awalnya di transistor ini seperti ini. Terlihat bro? Saya ganti saja di sini, saya ambil. Oke, SCR saya menggunakan BT151. Kemudian pin-pinnya seperti ini, seperti gambar dioda. Ini anoda, katoda. Kemudian yang saya pasang buzzernya, saya pasang buzzer di sini. Ini 12 volt sama, terlihat. Kemudian ini buzzer. Dan saya paralel dengan lampu LED seperti ini. Ini saya 1 kilo gunakan resistornya, ini LED. Kemudian ini ground. Dan gate-nya ini saya langsung masukkan ke kolektor transistor. Seperti ini saja rangkaiannya. Ini sudah saya buat jadi, kalian perhatikan. Ini LDR, LDR-nya ini. LDR, resistor 1 kilo, ini. Kemudian masuk ke basis. Kemudian VCC dari LDR, sebetulnya ini resistor terbalik-balik tidak apa-apa. Dan yang masuk ke gate ini 1 kilo VCC, lihat 1 kilo dari VCC ke 1 kilo ke pin gate pin 3. Jadi BT151 pin-pinnya di sini saja, pin-pinnya anoda, katoda, gate. Jadi anoda, ini anoda. Sorry, ini bukan pin-pinnya katoda, anoda, gate. Maafkan saya. Jadi katoda dapat negatif, pin 1, pin 2 beban, anoda, LED. Jadi ini saya tidak menggunakan LED tapi menggunakan lampu saja. Sorry. Ini jadinya saya menggunakan lampu bulb agar terlihat juga. Ini tujuannya bila tidak menggunakan tambahan beban, ini tidak bekerja. Paham nih bro? Jadi harus tambahkan lampu seperti ini. Oke, kita buktikan saja. Ini penyolderannya tidak saya tunjukkan bro, sebetulnya yang penting rangkaiannya seperti ini, mudah kok. Melihat. Oke, jadi tujuannya saya sebetulnya ini untuk membuat pagar, pagar sinar laser. Saya akan menggunakan lampu saja agar mudah. Karena yang benar tergantung kita, ini desainnya. Bila kena sinar laser, saya menggunakan lampu saja agar tidak terlalu berubah-ubah, maka alarm tidak berbunyi atau lampu tidak nyala. Oke, saya menggunakan tegangan 12 volt, ini VCC-nya. Kemudian ini negatifnya. Harusnya tidak bunyi karena kena sinar ini.
Oke, kalian perhatikan. Jadi bila sinar laser, tapi ini saya tidak menggunakan sinar laser karena terlalu bergerak nanti. Saya menggunakan lampu saja. Saya nyalakan. Oke, ini akan berbunyi terus bila ini terhalang. Jadi bila ada orang masuk atau gimana, saya coba saja. Oke, untuk mematikannya, suplainya harus kita matikan. Saya matikan suplainya. Jadi untuk mematikan sistem ini suplainya harus kalian beri saklar untuk mematikannya atau meresetnya. Yang perlu dimatikan ini. Oke, 12 voltnya jadi bukan di sini. Ini gabung. Lihat dulu, kemudian tambah saklar di sini saja. 12 volt dan saklar. Paham ya, bro? Jadi untuk mereset rangkaian harus ditambah saklar. Oke, saya ulang. Ini pakai tujuannya pakai sinar laser, tapi ini hanya percobaan saja. Oke, saya nyalakan kembali, saya nyalakan. Tidak aktif, saya coba tutup, saya halangi. Langsung nyala. Paham ya, bro? Saya matikan. Oke, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.